Geger, kabar terbaru dari Lesti Kejora kembali membuat pecinta musik dangdut tanah air terguncang. Bagaimana tidak, beredar kabar tak sedap yang mana posisi Lesti Kejora sebagai dewan juri di ajang dangdut The Academy 5 Indosiar akan digantikan oleh Selvie Yama. Kabar terbaru ini seketika langsung menjadi buah bibir masyarakat saat ini. Beragam komentar pro dan kontra pun muncul di kalangan para netizen tanah air. Ada yang setuju dan tak sedikit pula yang tidak setuju dengan isu tersebut. Seperti yang diketahui, semenjak Lesti Kejora mencabut laporan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan, sosok Lesti Kejora terus menjadi gunjingan para netizen. Tak sedikit masyarakat yang kecewa dengan keputusan Lesti tersebut. Bahkan, masyarakat yang selama ini membela dan mengidolakan Lesti, sekarang malah menjadi haters yang ikut membenci biduan cantik asal Cianjur tersebut. Menariknya, saking geramnya masyarakat kepada Lesti Kejora atas keputusannya itu, sebagian publik ikut tersulut emosi hingga melaporkan Lesti Kejora kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dengan tagar #boikotlestar di semua stasiun televisi. Tak tanggung-tanggung, tagar tersebut langsung menduduki trending topik di berbagai media sosial saat ini, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan beberapa media sosial lainnya. Tak cukup sampai di situ, sebagian masyarakat juga ikut memberondong akun media sosial televisi Indosiar. Dalam komentarnya, netizen menginginkan agar Lesti Kejora dipecat dari The Academy 5 Indosiar sebagai dewan juri. Atas kejadian tersebut, kabar lain pun bermunculan yang mana Lesti Kejora selama ini didapuk sebagai dewan juri di Dangdut Academy 5. Posisinya akan digantikan oleh sang juara lida, yakni Selvie Yama. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada klarifikasi jelas dari pihak-pihak terkait tentang kebenaran kabar tersebut, baik itu Indosiar maupun dari pihak Lesti Kejora. Selain dari itu, keputusan Lesti Kejora mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar ternyata tak hanya ditentang oleh sebagian masyarakat tanah air. Usut punya usut, keluarga besar Lesti Kejora yang berdomisili di Cianjur juga mengaku kecewa dengan keputusan Lesti itu. Bagaimana tidak, keluarga yang ada di Cianjur masih belum bisa menerima dengan tindakan Rizky Billar pada Lesti beberapa minggu yang lalu itu. Menurut keluarga Lesti, perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar sangat di luar batas. Sebagaimana yang diketahui, Lesti Kejora dicekik dan dibanting berulang kali oleh Rizky Billar saat itu. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.